Selamat datang kembali di channel kami, guys. Dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki berita terbaru jelang bergulirnya pertandingan antara tim nasional Indonesia versus Uni Emirat Arab dalam sebuah laga yang bertajuk partai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Kira-kira ada berita apa saja untuk hari ini ya? Tadi pada kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air. Calon lawan tim nasional Indonesia, Uni Emirat Arab, mengajukan diri kepada AFC terkait keinginan mereka menjadi tuan rumah di sisa pertandingan grup G. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Sekretaris Jenderal UEFA, Mohammed bin Hazam, yang mengatakan jika berkas pencalonan Uni Emirat Arab memenuhi standar, kondisi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Federasi Kontinental, termasuk stadion, tempat tinggal, wasit dan pejabat AFC, selain kesehatan berkualitas tinggi, protokol yang menjamin keamanan semua orang. Ucap Mohammed bin Hazam seperti yang dikutip dari laman resmi UEFA. Jika nantinya Uni Emirat Arab dinobatkan sebagai tuan rumah di sisa pertandingan grup G, jadwal laga antara tim nasional Indonesia versus UEFA tidak akan berubah, di mana kedua tim tetap bisa saling berhadapan satu sama lain pada Jumat 11 Juni 2021 mendatang. Laga ini sendiri kemungkinan bakal disiarkan secara langsung pada pukul 19.00 waktu setempat atau sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan venue untuk pertandingan ini bisa digelar di Zabil Stadium dan Al Maktoum Stadium yang memang sudah disiapkan oleh UEFA untuk menggelar sisa pertandingan di grup G. Saat ini, posisi Indonesia masih tertahan di peringkat 5 klasemen sementara grup G karena belum pernah meraih satu pun kemenangan. Sedangkan Uni Emirat Arab berada di posisi 4 dengan total raihan 6 angka dari 4 laga yang sudah dilalui. Sementara itu, Vietnam, Malaysia, dan Thailand berdiri di posisi 1, 2, dan 3 dengan raihan 11, 9, dan 8 poin. Ini artinya kemenangan atas Uni Emirat Arab harus diraih jika tim nasional Indonesia benar-benar ingin memperbaiki posisi mereka di daftar klasemen sementara. So, bagaimana komentar kalian, guys?